Yo Mamin, welcome back to Game Project 92 lagi cuy. So thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Langsung aja di sini gua akan review mobil lagi nih, untuk mobil Chevrolet Corvette cuy. Jadi di update 10.5 ini kita dapat dua mobil Chevrolet ya, tapi beda model cuy. Di video sebelumnya gua udah review nih untuk mobil Chevrolet Camaro yang ZL1. Kalian bisa cek videonya ada di deskripsi video. Lanjut aja di sini gua akan review yang Chevrolet Corvette nih, yang C8 cuy. Jadi di real racing tuh ada model C6, C7, sekarang udah C8. Untuk tipe C7 sama C6 juga itu udah banyak banget ya modelnya. Nah, ini yang C6R GT2. Jadi dia tambah-tambahan body kit gitu aja sih. Performance juga beda banget cuy. Ini dia untuk mobilnya, Chevrolet Corvette C8 Z06 nih. Ini kalian bisa tebus di harga 600, kalau yang Chevrolet ZL1 tadi 550 gold cuy. Untuk desainnya di sini nggak terlalu jauh ya sama C7. Di atapnya masih pakai karbon, terus untuk headlampnya juga mirip-mirip. Tapi yang beda ini dia desain bumpernya aja sih cuy. Dia ada splitternya samping gini. Terus juga di air scope pintunya ini dia pakai ada karbonnya lagi, kayak list karbon gitu aja ya. Dia ini mesin tengah ya, mid engine. Dan kalau dilihat untuk spoilernya kok mirip-mirip sama mobil yang ZL1 ya, tapi dia agak lebih nekuk aja sih tengah-tengahnya. Kayak sih desainnya sama gitu modelnya, model atasnya ya, tapi lekukannya ini agak sedikit beda cuy. Untuk stop time dia masih sama saja untuk modelnya. Pelek pakai palang bintang 5. Secara keseluruhan sih ini belum banyak perubahan banget untuk desain mobilnya, tapi gua suka karena sudut-sudutnya ini loh yang bikin agresif banget cuy untuk mobilnya cuy. Keren sih ini mobil. Knalpot juga masih sama, diffusernya doang sih beda ini. Knalpot masih pakai 4 knalpot. Ini mesinnya 5500 cc, tapi tenaganya tuh lebih gede dari si ZL1 ya. Yang ZL1 kan 650 HP, kalau ini dia 670, tapi cc nya tuh 500 lebih kecil ya. Berarti ini untuk kompresi mesinnya lebih bagusan ini sih. So langsung aja di sini kita bawa test drive cuy. Kita pengen cek untuk handlingnya. Biasanya untuk Chevrolet Corvette itu lebih agresif ya, karena dia kelasnya udah kelas-kelas sport car, papan atas nih cuy. Untuk eventnya di sini dia jadi pakai Chevrolet semua ya, Corvette semua ini, model C7 sama C8 nih. Nah ini lihatnya aja dari bentuknya itu mirip-mirip cuy, cuma beda ya bagian lampunya itu sama. Sama yang C7, C8. C7 nggak terlalu beda ya, tapi dia lebih jembung aja untuk si kap mesinnya. So kalau kalian masih bingung untuk tutorial pemasangan skin, silahkan tulis di kolom komentar aja cuy. Untuk next upload gua akan sharing lagi untuk livery dan velg packnya cuy. Jadi ditunggu untuk next upload ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya cuy. Oke, sekarang kita akan rasakan akselerasinya. Good, 2,9 detik ini. Ini akselerasinya bagus cuy. Lebih enak ini daripada yang ZL1. Wait, cuma gue di sini ada problem di breakpointnya nih, kayaknya brakingnya belum nggak bagus brakingnya. Kalau kita telat sedikit aja mobilnya nyelonong cuy. Mungkin ini karena si performance dari engine-nya tuh bener-bener agresif sih ini. Kalau handlingnya kaku, gripnya juga mumpuni, jadi mobil nggak terlalu ngegelincir cuy. Tapi yang berasa banget dari mobil ini nih, ya ini akselerasi sama handling cuy.
dia nggak terlalu ngebuang ya mobilnya ini, kaku banget untuk sasisnya ini kayaknya. Jadi kalau buat masuk sama keluar tikungan ini enak banget, kalian bisa langsung gas aja, jadi mobilnya tuh nggak terlalu melintir-melintir cuy. Dan ini udah gue pakai coba ngepot-ngepot, dia nggak terlalu parah ngepotnya karena grip bannya tuh bagus. Pastikan kalau kalian beli mobil ini, yang di upgrade pertama itu menurut gue ya brake-nya ya, bagian sistem pengeremannya cuy. Karena ini pengeremannya benar-benar kalah banget sama performance mobilnya. Agak kaget aja tadi gue pas ngerem cuy. Oke, ini dia untuk interiornya. Jadi dia modelnya tuh pakai driver oriented ya, untuk display head unit semua tuh ngadep ke driver cuy. Yang pasti sih ini tengahnya ini ada skarnya cuy, karena gede banget tuh bentukan sampai ke atas tuh. Untuk speedometer dia udah full nih, full digital, berwarna juga. Nah ini dia balik lagi ke mobil-mobil zaman dulu ya, untuk display head unitnya nih cuma dikasih lambang tulisan LED aja. Harusnya sih menurut gue ya, masukan gue lagi ya, dari video gue sebelumnya tuh gue lebih suka sama Mercedes cuy. Lupa gue Mercedes apa yang terakhir itu, yang Coupe. Dia itu untuk interiornya tuh bagus banget ya, jadi si display head unitnya itu berwarna, nyala. Tapi bukan cuma lambang Mercedes aja, dia tampilan home screen aja sih. Gue lebih suka yang kayak gitu sih. Kalau mobil sebelumnya yang Chevrolet GL1 malah lebih ngaco, karena dia buka map, lagi balapan buka map, bener-bener parah. Nah ini dia handlingnya enak banget, tes, gak terlalu ngebuang, gak ada body roll, kaku banget emang ini sasisnya. Dipakai buat ngedrip ini juga gak terlalu jauh ya, karena grip bannya juga oke. Secara keseluruhan mobil ini ya menurut gue layak masuk garasi, dengan catatan untuk di upgrade bagian pengeremannya aja sih cuy. So jadi sekian untuk reviewnya kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy. So see you next to video. Thank you.